Satu. Satu. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Dua. Bahwa saya akan selalu taat kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan partai dalam melaksanakan visi misi dan program kerja partai berkarya. Saya siap menerima sanksi dari partai apabila melakukan pelanggaran sumpah dan janji di atas. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka pada hari ini, Sabtu, 30 Januari 2021, saya Ketua Umum Partai Berkarya dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Papua periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Berkarya patahkan di seluruh tanah Papua. Saya siap.